mana saja bersama Maxim, tambang termurah di Sabah. Anda juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk perkhidmatan penghantaran, pembelian dan menghantar barang anda, pengurusan dobi, urutan dan spa, perkhidmatan towing dan juga jump start atau jumper bagi pemandu yang memerlukan. Muat turun aplikasi Maxim di Google Play atau App Store sekarang. Ekspresi Selebriti Sandakan FM. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 pagi, Suai Kenal bersama tetamu jemputan berkongsi pengalaman mereka dan perkembangan terkini bersama pendengar Sandakan FM. Ekspresi Selebriti terbaik hanya di Sandakan FM bersamamu. Oke, Ekspresi Selebriti. Macam sudah aku kasih tahu, hari ini kita ada tetamu. Tetamu di mana Ekspresi Selebriti ini merupakan satu rancangan yang diterbitkan oleh rakan kita di JDD. Walau bagaimanapun di JDD ada hal yang perlu dilakukan ketika ini. Jadi Angkol yang ambil alih. Ini kali kedua Angkol bersama dengan artis-artis. Kali ini kalau dulu sama si Fadli, hari ini bersama dengan Wizrex. Oke, jadi Wizrex. Betul kah itu sebutan dia? Iya betul. Tahu lah kalau Angkol nih, kalau biasa-biasa lidah Angkol nih lain sikit. Apa itu Wizrex? T-Rex kah? Dinoso kah? Oke, terlebih dahulu kan Wizrex. Kita hari ini kita mau tanya lah, orang bilang, Assalamualaikum dulu lah. Oke, kita mau tanya lah, orang bilang, perkenalkan diri, nama betul, nama pena, dan asal dari mana? Coba kasih tahu. Oh, nama saya, kalau nama betul saya Rexlin Binapli. Asal kalau diikut Kina Batangan, okay. Tapi oleh karena saya kerja di sini Sandakan, sebab itulah saya menetap di sini. Oke. Okay. Begitu. Jadi orang Sandakan lah. Jadi orang Sandakan. Kenapa bercakap macam repa? Bercakap. Saya asal dari Sandakan. Begitu. Apalah begitu gitu lah. Oke. Oke. Kita akan bersama dengan Wizrex hari ini. Jadi Wizrex, kita mau tanya juga lah kan. Sebelum nih orang kenal Wizrex nih. Nama dia Rexlin. Rexlin lah sebelumnya Rexlin kan. Kenapa tiba-tiba pindah pergi Wizrex nih? Sebab dulu aku ada satu, aku suka main live Bigo bah. Oke. Okay. Live Bigo. Jadi ada satu kawan tuh, dia bilang dia nampak aku punya muka ini macam yang Wiz Khalifa, begitu. Oke. Okay. Jadi dia tolong cari. Terus dia bilang coba kau try Wizrex. Jadi sekali aku pakai Wizrex nih, ada satu laguku meletup dia. Begitu. Okay. Oh, jadi dia kasih gabung lah. Iya, dia kasih gabung. Jadi sekali aku nampak nama tu ada komersial di sikit, aku teruskan lah pakai nama tu Wizrex begitu setiap. Wizrex lah. Iya, setiap Wiz Khalifa campur Rexlin lah, ya, jadi begitu. Wizrex lah. Oke. Okay. Jadi berapa lama sudah tukar nama nih sebenarnya? Mungkin ada satu tahun lebih sudah. Satu tahun lebih sudah lah. Oke. Okay. Baik. Wizrex, kita mau tanya juga lah kan. Sejak bila sebenarnya mula berkecimpung dalam dunia seni ini? Asal tahun 2017 lah. 2017. Bermula dari 2017. Mm-hmm. Sebenarnya aku mula jadi sebelum aku masuk dunia industri dalam seni radio ini ataupun industri music lah bilang orang. Okay. Aku sebenarnya mula daripada lakonan, begitu. Lakon. Aku pernah buat lakon ini. Aku buat video YouTube lakonan. Okay. Tapi oleh karena ada satu kawan ni bawa aku dalam lagu. Mm-hmm. Aku cuba sampai aku jadi penyanyi rap. Barulah aku teruskan jadi dunia rap sebab aku nampak lagi senang buat lagu daripada berlakon. Begitu ha? Ya. Ada orang, iyalah. Tapi ada orang dia bilang kan, ada yang senang mau menyanyi, ada yang senang mau berlakon. Tapi bagi Wizrex yang menyanyi senang lah, orang bilang. Ay, lain. Tapi okay lah orang bilang. Jadi dia ada apa nama dia? Dia ada asas bagi kedua-dua. Iyalah. Jadi kalau buat video klip, sap-sap sui lah orang bilang. Senang lah. Yeah. Oke, sebelum kita berhibur, kita akan berhibur dengan satu lagu daripada Rexlin ataupun Wizrex. Tapi kita mau pasang lagu Rexlin yang dulu. Tapi nama dia yang dulu lah. Tapi sekejap saja lagi. Kita mau tanya juga lah. Kita mau tahu bagaimana timbul minat jadi penyanyi ini dan kenapa mau pilih lagu rap? Orang bilang, iya kita tahu kan, kenapa pilih lagu rap? Kita bertempat di sana kan, kita tinggal di sana kan, kenapa pilih lagu rap? Coba kasih tahu Angkol di sini. Oke, kalau kenapa jadi penyanyi rap sebelum ini, aku memang dalam band boy lah. Dulu aku dibawa under kru Albab Studio sebenarnya. Oke. Tapi oleh karena
aku ndak berapa dalam dalam vokal, aku cuba dalam rap. Okay. Jadi aku bila aku rap, aku rasa tone ku tuh macam sesuai dengan genre yang aku boleh buat lah dalam dunia rap. Jadi dari start situ aku rap, aku cuba tulis lirik semua begitu. Jadi sampailah aku boleh cipta beberapa lagu lah begitu. Cipta lagu lagi. Jadi timbulnya minat menyanyi ini macam mana? Timbulnya minat menyanyi dari diri sendiri lah sebenarnya. Dari sendiri. Sebab memang minat lah, sebab saya, beliau pun penyanyi. Oh begitu. Cuma beliau itu penyanyi, kita ripes lah. Iya begitu. Oh. Oke, okay, satu lagi sebelum beribor. Angkol mau tanya soalan sendiri. Kenapa gambar tadi angkol tinggal macam muka Uniboy? Kau jawab dulu kenapa? Nah, tanya kan angkol tinggal kan siapa ini? Uniboy kah? Datang kan rambut kuning-kuning. Kalau dalam gambar lah, ini tidak lah. Coba tanya lu. Sebab... salah satu idola Yoni Boy lah. Ingat kan angkol tinggu kan tadi si Didi bilang ini di kitabnya tetamu gambar Yoni Boy. Bukan lah. Ya bukan. Wizrix. Ya tapi kalau kamu tengok dalam YouTube kan, aku ada macam challenge dengan Yoni Boy lah gitu. Oh ada challenge juga lah. Ada challenge. Ada berani lu juga lah. Kolaborasi dengan lagu dia lah. Rasa-rasa gitu. Siapa yang menang? Okay, nanti kita kita dengar dulu lagu lah. Okay. Ekspresi Selebriti Sandakan FM setiap hari Sabtu pukul 9.30 pagi. Suai kenal bersama tetamu jemputan, berkongsi pengalaman mereka dan perkembangan terkini bersama pendengar Sandakan FM. Ekspresi Selebriti terbaik hanya di Sandakan FM bersamamu. Oke, kembali bersama Angkol dan juga T-Rex. Wizrek. T-Rex itu dinosaur. Oke, kita tahu Wizrex ni seperti yang sudah kita cerita tadi seorang rapper kan, dia bilang kita mau tanya di sinilah, kita tahu di Sendakan ni orang bilang genre-genre macam rap ni dia masih kurang lah orang bilang kan. Jadi coba bolehkah kasih tahu kami di sini kan macam mana orang bilang pendengar menerima lagu rap ni gitu, penerimaan lagu rap lah di Sendakan. Maksudnya macam mana orang Sendakan ni mau terima lagu rap lah gitu. Begitu. Yeah. Sebenarnya sebelum kita buat lagu, kalau bagi saya lah, sebelum kita buat lagu jangan kita dengar untuk kita punya pendengaran dulu, bagi dengar orang lain dulu. Begitu. Itu yang bagus kan. Jadi kalau dorong bilang 10 orang cakap oke, 10 orang cakap tidak, kita pikir dulu sebelum post begitu. Tapi kalau 10, kalau 20 tu oke, baru kita post lah untuk dorong terima lagu. Untuk orang boleh terima lagu-lagu rap nih. Yang penting bilang orang kita kita cakap dalam lagu tuh untuk kasih sampai benda-benda yang penting. Sebab kalau rap nih dia paling dia paling penting punchline. Ya betul. Punchline. Jadi punchline-nya itu tentang kehidupan ataupun tentang selalunya cinta. Begitu. Lebih memilih lah kan. Okay, jadi punchline yang paling penting. Ya, punchline lah. Okay, sekarang nih kita zaman modern nih, zaman revolusi musik bahkan sebenarnya. Jadi kita sebagai yang anu kita kena terimalah perkembangan, perkembangan musik yang ada di dunia ini. Bukan sih di Sendakan orang bilang kan, di seluruh dunia pun musik tuh kalau boleh tiap-tiap hari orang bilang sentiasa berkembang. Daripada rock and roll ke apa, ke dulu jazz ke apa, semua dia daripada itu musik-musik tuh dia yang berkembang kan. Jadi orang bilang lama-kelamaan mungkin dari dulu pun begitu bahkan. Mula-mula dia tidak terima, orang bilang kan, bukan tidak terima, kurang menerima. Tapi lama-lama bila sudah biasa dengar, lagu siapa nunggu ini? Lagu siapa nunggu ini? Tapi dalam tidak tahu pun sebenarnya itu genre rap sebenarnya kan. Oke, baik, kita terus ke soalan seterusnya untuk hari ini. Kita mau tahu juga lah siapa sebenarnya di sebalik ataupun tulang belakang Wizrex nih. Inspirasi, sumber inspirasi yang memberi dorongan kepada Wizrex lah untuk menjadi seorang anak seni. Yang pertama yang kawan-kawan lah. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan selalu support bila sebab bila kita jadi penyanyi ini orang akan kecam juga. Macam mana pun keadaan orang akan kecam kita. Bukan jadi penyanyi, jadi orang biasa pun kena kecam apalagi dia penyanyi. Oke, terus. Jadi lepas tu Cikgu Wan Katulistiwa, dia yang banyak tolong aku lah selama ini dalam seni muzik. Biarpun dia tidak minat dalam genre rap sebenarnya, tapi dia cuba masuk dalam dunia rap. Itu kelebihan Cikgu Wan lah. Jadi dalam kalau inspirasi kebanyakannya dari kawan-kawan, keluarga dan juga Cikgu Wan lah yang banyak tolong begitu. Oke, okay, aku mau tanya sini lah orang bilang kan. Bilang tadi kawan-kawan kan yang bagi dorongan.
coba bagi ayat dorong macam mana, dorong bagi dorongan ada kak ayat coba yang diingat lah orang bilang. Oh, kalau yang selalu ada satu kawan ada cakap dulu masa aku buat lirik dia bertabur bah iyalah bertabur jadi bilang terbalik lah orang bilang kan dia bilang kalau kau buat lirik dia bilang kau kena atur dia daripada rhyme punchline semua supaya orang boleh tahu apa maksud yang kau mau kasih sampai dia bilang belakang kira apa yang orang cakap tentang kau, yang penting kau teruskan usaha bu, jangan kau pernah putus asa selagi kau minat dalam seni musik, dia bilang. Jadi itu yang diingat lah, salah satu ayat dia lah. Orang bilang semangat lah, kan? Jadi bila kita kena cakap itu, kita pun semangat kan? Tapi kalau kita kena kutuk-kutuk, kadang-kadang kita padai anu juga, down kan? Tapi kita perlu kawan positif macam itulah. Oke, sekarang kita mau tanya lagi. Wizdrek punya lagu baru, macam mana? Oh, lagu baru tahun 2022 ni ada, paling baru. Tahun 2022 ni nanti saya buat album sebenarnya. Album. Album. Jadi aku ada 5 lagu. Jadi lagu pertama saya rilis di YouTube, Tiada Siapa Tahu. Itulah lagu yang pertama dan dibantu oleh rakan-rakan dari Semenanjung lah. Begitu. Maksudnya dorang bantu saya dalam saya punya lagu tu. Dan next lagu lagi saya akan berkolab dengan mana-mana anulah rakan-rakan artis tempatan kita. Itu nanti kita tanya lah. Tapi engkau mau tanya sini. Tadi dia bilang kawan-kawan dari Semenanjung kan. Kenapa pilih kawan-kawan dari Semenanjung? Sebab kawan-kawan di Sabah rap susah mau jumpa yang boleh tolong kita sebenarnya. Dan banyak yang tidak minat rap. Jadi kebanyakannya Semenanjung kan dorong aktif dalam industri hip hop nih. Iya betul. Jadi dorong bantulah. Oke. Okay. Yang kamu orang rasati sebenarnya bukannya bilang tidak mau tolong sebab kurang pendedahan pasalan bini hip hop orang bilang. Jadi bukan dorong tidak mau tolong, boleh juga sebenarnya. Tapi cuma si Rex sejalan nyanyi hip hop, tapi yang lain tuh nyanyi mungkin rock apa mungkin boleh kolaborasi kan. Tapi mungkin si Rex ini dia mau cari yang satu betul-betul yang macam orang bilang yang boleh berrap lah kan. Jadi sama-sama buat album lepas nih pun, mau tanya album lepas nih yang ada 5 lagu tuh, dia lebih kepada genre hip hop kah ataupun ada collab sama lagu rock kah apa macam mana kah? Oh, semua hip hop lah. Semua hip hop lah. Tapi semua. Artis dia belum tahu lah. Ya, artis dia belum tahu. Oke, okay, jadi kita akan dengar sekejap tuh lagu orang bilang dari yang si Wizdrek cakap. Tidak siapa tahu, ZK kan? ZK dan Boy Silent. Boy Silent. Oi, tengok bah, kenapa nama-nama orang rap ini susah betul orang anu angkol mau sebut. Bakulut balida, tapi tidak apa. Memang orang punya lidah pun memang bakulut, terlampau laju kan. Tapi sekarang kita dengar lu ini lagu, Tidak Siapa Tahu. Ekspresi Selebriti Sandakan FM. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 pagi, Suai Kenal bersama tetamu jemputan berkongsi pengalaman mereka dan perkembangan terkini bersama pendengar Sanakan FM. Ekspresi Selebriti terbaik hanya di Sanakan FM bersamamu. Oke, kembali bersama Angkol di sini. Terima kasih kepada Anda yang stream kami secara langsung di RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store, atau App Gallery secara percuma untuk mendengarkan siaran Sanakan FM walau di mana jua. Dan masih lagi bersama dengan Angkol di sini, bersama dengan Wizrex. Tadi kawan dia Z-Sky. Tinggulah kalau bibir-bibiran mulut-mulut orang lidah-lidah orang-orang sini ini kan. Betul. Itulah sama kali tidak orang berani pergi nyanyi rap. Tapi tidak apalah orang bilang. Sedap lagu dia kan? Lagu-lagu tadi bersama dengan Z-Sky dan Boss Silent. Oke, okay, baik kita kembali bersama dalam hari ini dalam soalan-soalan yang akan diutarakan dalam ekspresi selebriti. Kalaulah diberikan peluang kan, Wizrex, sama siapa kau mau nyanyi ataupun kolaborasi lagu. Akan datang lah. Kalau ada rezeki, pertama kita punya Mr. President lah. Okay. Joe Plizzo. Senawan. Okay. Kalau Sabah, Keklik lah. Antara Keklik tuh kan, kalau diberi peluang, ada berapa orang Keklik tuh kan, pilih siapa? Pilih dua, 7 MK. 7 MK, oke. Itu antara orang bilang, kalau diberi peluang lah. Kalau lah
contoh lah kan, ada rezeki lah. Kita tidak tahu kan orang bilang masa depan macam mana. Yeah. Dibagi sama peluang sama antara bangsa. Siapa kau pilih? Antara bangsa, kalau contoh lah, Eminem. Eminem. Oh, padu. Eminem. Jarang-jarang orang pilih Eminem, selalu orang pilih yang lain-lain, tapi di Eminem lah kan. Oke, okay, jadi itu dia antara yang diminati kalau Semenanjung, Sonawan ataupun Joflizo kan. Oke, okay, dan kalau sahabat kayak klik lah orang bilang. Oke, okay, baik kita mau kongsikan juga lah kan Wizrex. Wizrex nih penyanyi yang bertapak di Sabah. Tapi lebih besar namanya di Kota Kinabalu sebenarnya. Untuk Sendakan nih kan, kita mau kasih peluang lah orang Sendakan cari Wizrex nih dalam laman sosial, bah. Coba. Kalau dia bilang siapa Wizrex nih? Dulu sebenarnya dulu dia ini Rexlin, tapi dia tukar sudah sama Wizrex. Jadi kita mau tahu lah laman sosial yang orang bilang official lah. Kalau official masih nama yang sama. Facebook, Instagram sama YouTube, Rexlin Apli Production lah. Sebenarnya itu nama saya punya production, nama penuh saya. Tapi Wizrex itu cuma nama saya punya dalam dunia industri lah, begitu. Oh iyalah, nama pura-pura lah pura-pura. Famous. Oke. Okay. Tapi Angkol minta maaf lah kan. Dulu kan Angkol tidak tahu nama sebenarnya Rexlin Apli kan. Tahu apa Angkol sebut? Rexlin Apple. Itu biasa. Iya. Yeah. Abis dia Apple. Minta maaf. Iya. Yeah. Okay, okay. Itu biasa. Iya. Yeah, tapi itulah orang bilang. Itu kadang-kadang bila kita tidak tahu yang sebutan dia betul kan. Cuma orang rap yang tahu. Oke. Okay. Baik. Seterusnya untuk hari ini. Sebelum kita mau pergi harapan. Sebelum kita mau pergi harapan. Angkol meminta. Selalu kan kalau penyanyi Angkol minta menyanyi. Tapi ini kali Angkol mau minta si Wizrex nih buat contoh lah bagi cabaran sikit. Secara langsung ini bagilah dalam 10 tahun pun 15 rangkap, 10 tahun pun 15 saat begitulah kan. Coba kasih promo Sendakan FM. Oh, begitu. Nah, kita kasih tutup nih lagu sini. Oke, okay, coba. Jadi rap lah begitu. Kasih rap. Oke. Okay. Orang bilang dalam 10 atau 15 saat. Cuma imagine dia macam kasih cerita Sendakan FM lah sama pendengar sekarang. Coba kita mau tengok lah betul-betul berrap ke tidak nih. Maksudnya aku rap rambang lah begitu. Rap rambang tapi cerita dia, kisar dia tentang Sendakan FM. Tentang Sendakan FM. Coba. Oke, okay, rap ah. Rap. Tentang Sendakan FM ah. Susah. Enggak dapat imagine aja. Iya. Oke, Angkol bagi clue lah. Sendakan FM. 90.1 MHz. Di Sendakan, lepas tu sebut ada RTM klik. Coba, ada 4 tu saja. Okay, buat dalam 10 rangkap lah. Buat 10 rangkap, maksudnya? 10 ayat saja, 10 ayat saja, 10 ayat. 10 perkataan, 10 perkataan, salah. Kalau 10 ayat, nangis 10, 10 perkataan lah. So, selalu aku buat lirik kan, aku kena pikir loh. Jadi kalau freestyle lah, susah. Okay, tidak apa. Tapi, beli kan janji sama Angkol. Lepas nih, lepas kita siaran berakhir, kasih buat Angkol promo untuk Sendakan FM selama 15 saat, 30 saat lah. 30 saat pasal Sendakan FM. Boleh kah? Oke. Tapi bukan sekarang lah. Oke. Okay. Janji ah? Iya. Oke. Okay. Ini sudah janji Rex, Len. Oke, okay, oke. Okay. Orang bilang promo Sendakan FM selama 30 saat. Lepas nih lah, selepas siaran nih, bila-bila masa, oke okay, kah? Nanti angkol bubut tau kalau tidak kasih. Oke. Okay. Oke, okay, beginilah. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita, sebab sekejap saya lagi siaran akan berakhir, Ba. Sebenarnya banyak lagi, Ba, angkol mau tanya nih. Tapi, ini lebih nih, kalau masa dia akan sekejap saja, Ba. Cuma lah, lepas panjang sikit kan? Oke. Okay. Macam biasalah, selaku orang bilang 2017, 2022, dia kira baru, belum sampai 10 tahun kan. Selaku pendatang baru dalam seni suara ataupun anak seni ini kan. Harapan Wizrex lah kepada pendengar-pendengar, macam penerimaan lagu-lagu Wizrex akan datang kan. Coba. Untuk semua orang lah kan. Untuk semua orang nih, kita kena terima semua genre lah. Oke. Okay. Sebab orang dulu kenapa dia susah-susah untuk cipta genre tuh. Kalau kita di masa akan datang kita tidak dengar. Dan sekarang
mungkin di Sendakan masih kurang dalam segi hip hop. Iyalah. Tapi di Semenanjung dia sekarang kalau boleh katakan dia membesar sudah. Membesarlah. Dan dia boleh tenggelamkan sudah genre-genre yang lain. Tapi kalau kita sebagai pendengar untuk orang di luar sana, kalau boleh kita terima semua genre. Tapi lagu tuh yang berfaedah lah. Kalau yang tidak berfaedah buat apa untuk kita dengar? Betul. Setiap lagu sebenarnya ada memiliki maksud-maksudnya tersendiri. Yeah. Jadi hayati lagu-lagu. Terutamanya orang bilang kalau macam lagu si Wizrex, kalau kamu dengar betul-betul macam mana, ada arti dia sebaliknya. Dia bukan begitu saja. Sebenarnya dalam bait-bait lagu tuh, lirik tuh ada makna tersirat. Oke, baik, itu dia bersama dengan Wizrex. Sebenarnya kita mau dengar satu lagu lagi daripada Wizrex nih. Tajuk dia Aku Cuma Nak Bagi Tahu. Tapi aku cuma mau tahu keistimewaan lagu nih. Coba. Keistimewaan lagu ini sebenarnya ini lagu saya dengan istri saya sebenarnya. Oke, istimewa dia. Ya, istimewa dia. Sebab aku cipta lagu ini seseorang wanita itu meluapkan perasaannya kepada lelaki itu. Jadi lelaki itu terbalik, selalu lelaki luar sama perempuan. Ini perempuan luar sama lelaki, oke? Ya, luar perasaannya dengan lelaki itu. Jadi lelaki itu dia sampaikan perkataan-perkataan itu dalam bentuk kasih sayang kepada seorang wanita lah. Begitu. Sebenarnya perempuan tuh mau kepastian daripada seorang lelaki itu dia betul-betul suka kah gitu. Jadi kolaborasi itu lelaki itu jawablah suaranya. Iya. Jadi kalau mau tahu dia jawab macam mana, enggak tahu. Tapi macam mana rekam? Susah kah? Tidak kena marah kah? Siapa yang kena marah? Kalau rekam selalu aja kan woman always right. Jadi mau tanya, senang kah rekam? Coba kalau berani jawab. Oke. Kalau rekam tuh sebenarnya kami tidak masalah. Oh, tidak masalah. Sebab dia jawaban selamat ya kan? Enggak, betul. Ini betul. Sebab dia boleh menyanyi. Kalau dia tidak boleh menyanyi, mungkin memang payahlah. Okay. Tapi saya punya istri sebenarnya dia boleh menyanyi. Sebenarnya gitu. Istri pun seorang anak seni juga lah kan. Kamu kan jawaban selamat. Habis. Ada tidur di rumah nih, luar rumah nih. Oke, terima kasih Wizrex, seorang bilang karena sudi bersama-sama dengan Angkol dan juga Sendakan FM dalam ekspresi selebriti. Ingat tuh, 13 saat promo Sendakan FM nanti. 15 saat pun jadi lah. Oke, jadi insya Allah jumpa lagi di lain hari untuk ekspresi selebriti bersama dengan Wizrex hari ini. Sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Kita dengarkan lagu ini, Aku Cuma Nak Bagi Tahu. Ekspresi selebriti Sendakan FM. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 pagi, suai kenal bersama tetamu jemputan, berkongsi pengalaman mereka dan perkembangan terkini bersama pendengar Sendakan FM. Ekspresi selebriti terbaik hanya di Sendakan FM bersamamu.